Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini ada live streaming dari Hanyut ya, selamat menonton. Ada yang tahu jadwal gua, pas katanya itu dah nanti tanggal 20 syuting FTV-nya. Aku aja nggak tahu ada syuting FTV ntar. Kayaknya gua ada, kayaknya aku deh. Soalnya tadi aku kan dibilang apa gitu. Terus gua bilang ini guys, aku tuh syuting nggak berhenti, aku tunjuk jadwal aku, mungkin udah lihat. Oh. Ya. Kirain jadi, pada ya. Tahu. Kok jadi rame ya nonton ya? Eh ternyata kita FTV-nya udah ada di FTV SCTV. Ya kan kita belum syuting, nanti aja tayangnya. Ya. Pokoknya buat kalian nonton ya. Padahal belum syuting kan, tapi udah ada. Apa? Kan padahal belum syuting kan, tapi udah ada. Ya pro itunya, apa namanya promonya? Keren ya? Keren banget. Tapi aku lihat judulnya ada Cop Kun Cup gitu loh. Iya. Eh, kamu mau kemana? Ini nyawer mulu ya nenek-nenek ini. Aku mau pulang. Oh, nyawer, dia di samping ya, tapi dia nyawer ya, heran ya. Lu nyawer mulu. Dia banyak bener di sini. Banyak ya koin lu ya kayak. Iya. Duh. Hanyutku. Duh. Dia tuh emang bener-bener hanyut-hanyut sumpah. Bisik tuh hari-hari. Eh, lu kan bisa nonton depan mata lu ya. Itu kan depan mata lu ada Jiraiya, Kak. Iya. Muka kalian mirip masa sih? Masa? Asuka. Mana? Gak tahu, kata mereka gitu. Ih, asuka kalian tuh favorit. Masukin Spotify. Itu di mana sih? Di rumah atau di tempat-tempat kerja? Di kantor, di tempat editor. Ih sombong, punya editor, punya kantor sendiri. Wih, Hanyut. Dikasih kalbu. Ini kamu berapa sih bisutnya? Kamelisa, lu mau ngelamar gue ya kalian Kamelisa? Iya yeah. Dong. Ini juga Hanyut versi bapak-bapak. Versi bapak-bapak. Iya. Sekarang kasih biar mas kawin genep dua. Wah banyak amat. Iya, banyak amat ya, enggak sih? Lumayan ya, kamu nukarin koin, nukarin dapat banyak-banyak. Lumayan lah nabung buat buat itu, buat ke Singapura kita. Masalahnya aku bingung cairinnya kayak gimana. Udah ya, juga sih bingung juga sih. Ya paling masuk ATM. Ya gimana sih? Hanyut. Iya aku ya selama live TikTok nggak pernah tahu, nggak pernah cairin ini koin-koin ini. Coba kalau perang koin menang Hada apa Ayut coba. Gak bisa, ini aku bukan bukan battle. Oh, bukan battle. Bukan. Enggak usah. Melengkapi aja ya. Enggak usah. Aku mah kalau sama Hada aku kalah aja enggak apa-apa ya. Masuk, Pak Haji. Heh, aku nonton ya, apa nama yang apa? Sama siapa tuh Gis? Siapa namanya? Ini yang podcast ke rumahmu itu loh. Siapa ya yang mana ya? Ada siapa namanya aku lupa namanya Elsa ya namanya ya. Chelsea, Kak Chelsea. Oh, Chelsea. Kak Chelsea. Chelsea, ya. Gitu. Ya. Dinyal. lupa dah. Apa? Jirayut. Apa? Main badminton yuk. Ayo, nanti kan kita mau main badminton di Bandung. Jaelah. Ayo, makanya ajarin. Tes 18. Aku belum nanti, bisa nanti, tahu. Pokoknya kita harus menangin ya. Pokoknya harus menangin. Nanti aku kita ya. Tenang ada aku, tenang ada kayaknya, aku. Kayaknya lu main sendiri lawan ini juga udah menang, Dad. Lu satu lawan dua juga bisa, Yud. Enggak, pokoknya kamu nanti tenang aja. Hanyut ini darah yang hanyut. Pokoknya nanti kan kita dua nih pasangan apa battle-nya. Lawan sama siapa? Boyin sama Kak Boyin sama siapa? Ban Peras. Pokoknya ayo guys yang ada di Bandung jangan lupa datang dukung kita langsung. Di mana sih tempatnya? Tempatnya di Pascal 23 Shopping Mall Bandung. Di mall jadi bisa nonton orang. Oh berarti semua orang bisa nonton? Bisa makanya. Kok nggak di stadion?
ya. Di stadion. Di stadion. Emang kita tanya sama panitianya. Kan kita olahraga, masa di mall. Kapan tanggal 18 di Bandung? Ya udah, siap-siap aja ya kalian ya menonton kecupuan aku dan kejagoan Zira. Pada nanya kapan-kapan ini emang kalian pada di Bandung semua. Ini ternyata banyak. Ternyata banyak yang dari Bandung. Catat. Hanyut. Ini berisik nih, hanyut nih. Berisik banget. Aku tuh dari tadi tuh kayak Berisik kan tapi nyawer biar. Mall mana? Mall mana? Pascal 23 shopping mall. Kita pakai baju apa sih? Ya pasti dikasih kayaknya sama klien. Oh iya. Iya. Kalau gitu dikasih. Kayaknya ya, aku juga enggak tahu sih. Pokoknya tanggal 18. Ngomong dah, kulkas terus dibalas debat dia enggak usah masukin ya. Enggak usah. Dah, sampai 10.000 loh nih kayaknya. Wih, 10.000. Gila. Berarti 10.000 ini orang pada ngapain ya? Kayak kita diam aja. Diam aja, ngomongnya enggak jelas ini. Piye toh? 11.000 gila. Gila ini. 11.000 orang terhanyut-hanyut kayak aku. Ada yang nyawer. Ingat kamu pernah nonton yang ibu-ibu enggak ya kayak? Bu, ada dapat donat dari ini. Terima kasih panjang umur. Rezeki barokah selalu. Pernah dengar enggak? Kamu tahu enggak yang kata main bola yang disuruh warnanya tuh harus disamain. Nanti dikasih goceng yang paling cepat. Iya, aku nggak tahu. Oh itu ya, ibu itu ya. Semoga berkah. Iya, dapat kucing doang tapi ya. Alhamdulillah. Tapi seru, maksudnya aku ya. Nonton aku terhibur ya. Iya, seru. Hei, 12K gila. Ya, naik terus. Pada ngapain nontonin kita? Kita aja orang-orang sumpah, orang mau wawancara kita aja kita nggak pernah mau masuk kan, bukan gimana ya, kayak kita nggak mau masuk TV, emang sih nggak mau masuk apa ya, nggak mau masuk berita. Iya malu malahan. Kadang-kadang ya gini, Monica muda iya. Wartawan mah emang gitu, wartawan aja terhanyut-hanyut. Udah tau kita udah gede ya Yud ya, berarti kan udah nggak muda ya Yud ya. Kalau muda mah umur 2 tahun ya baru nikah. Iya. Nikah. Ini pada spam nikah semua ya. Termasuk aku. Oh gitu ya. Nenek ini bisa diam ya. Dulu dah. Woi, benar-benar lu ya kalau Melisa ya. 14.000 yang nonton. Ya. Ini penonton dari mana ya? Ya? Ini 14.000. Ya? Besok harus ada di Bandung ya. Biarin aja Pascal. Mall Pascal langsung ngap-ngap dah. 14.000 pada datang, mallnya tutup tuh, gak bisa masuk. Kasian satpamnya ngaturnya. Tukang parkirnya kasian nyariin lahannya bingung. Iya. 15.000 hanyut. Gara-gara Kamelisa nih. Gara-gara gua. Dia tuh sumpah ya. Pokoknya kalau aku tuh acara sama kamu dia pasti dia tuh kayak mana hanyut pasti gitu. Mampu. Ini mah kayak maminya hanyut ya. Hanyut banget aku, terhanyut-hanyut. Tapi iya tau kamu ya. Kenapa? Aku tuh kayak cocok jadi mami-mami gitu. Enggak, kamu tuh kalau misalkan nih, kamu nikah terus kamu punya anak, kamu tuh cocoknya dipanggil mami gitu. Oh iya. Enggak sih? Iya. Siang dipanggilnya mami. Kalau yang di belakang si papi. Kalau kamu nikah cocoknya dipanggil apa? Bisa aja. Kalian bisa gak sih komennya yang lain gak? Masa suruh nikah-nikah terus, jadi kita bisa baca gitu loh. Nikah-nikah mulu, jangan nikah. KUA lagi tutup jam segini. Ini aku yakin nih yang nonton kita pasti pada lagi pada banyak ininya, banyak stres, lagi pada stres. Nih, aku yakin nih ya. Ini pasti nih hanyut nih lagi record. Lagi screen record. Ini yang nonton ini sumpah ya. Kalian pasti lagi pada suntuk kan, jadi bingung ya mau lepas di mana pasti. Betul. Para nonton. Kamu main badmintonnya kapan ya? Tanggal 18 ya? 18 di Bandung. Ya, tanggal 18 di Bandung di Mall Pascal.
Pasca Shopping Mall. Tuh. Ini di depan anu, di depan abang-abang jualan semangka. Emang lu pernah ke sono? Percaya dia. Ada. Aku mau makan itu dan apa nih kita mau makan? Sambal edan, aper. Apaan itu sambal edan? Gimana? Sampai enggak tahu ya, mungkin singkatan dari sambal endul kali ya. Ya sampai edan. Emang masih pada buka jam segini? Ya itu yang pinggir jalan gitu enak. Oh. Kamu di mana sih itu? Ini lagi di Jakarta apa? Ini Jakarta apa sih? Jakarta Tengah. Jakarta Tengah ya. Jakarta Tengah. Kenapa lu pada ketawa? Kenapa lu pada ketawa? Jakarta Tengah enggak ada, ada di Jawa Tengah. Jakarta Pusat, Jakarta Tengah. Yud. Yud, jadi teman aku kan dia ngepop sama aku ya. Terus ke ini ke grup keluarganya dia terus gini. Kok tumbe kok enggak sama Jirayut gitu kata mamanya dia. Nah, terus dia ngefotoin. Terus dia ngefotoin aku lagi live sama kamu. Gila. Heh, bukan cuma kamu nih. Papi-papi di belakang juga. Dari tadi tahu aku masuk live di kamu langsung pegang HP dia. Benar-benar dua orang ini emang sumpah. Ini sama ada tante aku satu lagi nih. Tante, aku kan pegang handphone tapi aku nyawer. Jirayut ke kamu rame banget tahu. Yang mana? Apanya? Itu rame banget di mobil kamu. Iya, aku tuh kalau bisa se-RT, aku bawa se-RT pergi. Soalnya aku tuh orangnya kalau kerja tuh harus banyak orang. Karena aku tuh kayak butuh di banyak obrol lah. Kalau aku kayak sepi tuh kayak aku gak enak. Jadi aku harus rame. Kebersamaan tuh udah di live lah. Aku kalau syuting sendirian. Kan aku kan manja. Maksudnya aku tuh kayak butuh. Maksudnya aku tuh orangnya gak bisa sendiri gitu kan. Kalau kamu kan diri banget ya, aku lihat ya. Aku kan independent woman. Iya. Kamu apa lahir apa tahun apa? Aku ular besar sih kalau dia apa? Gak tahu. Kita gak ada kayak gitu-gitu. Sio, itu Sio. Sio kan. Maksudnya apa? Bintangnya. Aku Sionya monyet tahu. Tahun Thailand pokoknya lahirnya lah. Kamu lahirnya binatang apa? Binatang-binatang aku loh. Aku binatang monyet. Kalau di Cina monyet. Aku ular besar, naga ular besar. Ya, ular bisa makan monyet enggak? Ular enggak suka makan monyet. Bahasa suka, sukanya makan apa? Bestian dia, bestian. Enggak. Kalau monyet temenan kali ya? Ini kita bahas apa sih ya? Gua agak jelas ya. Alda makin cantik deh. Ini kok pada nangis ya? Kenapa ya? Ini emang kita itu salah ya? Itu ketawa. Oh, ketawa. Itu emot nangis. Ini cantik banget. Itu ketawa. Ah, nangis. Ketawa sambil nangis. Tadi aku lagi beberapa nangis. Itu ketawa sambil nangis. Oh, sambil nangis. Bisa ketawa nangis. Sampai nangis. Iya kan, kamu emang gak pernah ketawa sambil nangis. Bersih nangis, coba. Elu disawer. Alda mau 20 tahun ya. Tanggal berapa, Neng? Ulta, Neng. Mau yang, mau Neng, mau masuk angka 2 ya? Yelah. Itu dia live stream terbaru dari Alda mau 20 tahun ya. Tanggal berapa, Neng? Ulta, Neng. Mau yang, mau Neng, mau masuk angka 2 ya? Yelah.